Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel DS Asprel. Oke, gas lur, gas dulur, salam seduluran. Hari ini masih dengan hari yang sama, kita masih di sore nih, gas lur. Posisi masih seperti biasa menggunakan Scorpio 225 gas lur. Masih setia ya menemani gue nge-vlog Scorpio. Nah, ini ada Scorpio juga nih. Platnya plat G ya gas lur. Sama kayak kita juga nih, platnya plat G. Gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik aja ya gas lur. Dan tetap semangat kita menjalani hari-hari ini yang tetap stay at home ya kan, stay di rumah gas lur seduluran. Sebelum berangkat kerja, gue mau mampir dulu nih ke GNT, mau ngirim paket. Biasa paket yang masuk dari Bukalapak, alhamdulillah ada satu paket nih hari ini. Ayo om. Yuk kita ke GNT dulu nih gas lur. Langsung aja berang cut, berang bawakan cut. Yuk. Jadi kita kalau ngirim ke GNT sekarang ini masih rame kayaknya. Coba kita cek ya, nih GNT-nya deket banget sih dari rumah gue sendiri. Kita tinggal ngirim aja ya gas lur. Seperti biasa kita udah menggunakan resi otomatis. Watch. Oke. Ngirim ya, si otomatis ya. Oke, siap. Oke, keseluruh kita cabut lagi nih. Kita udah dari GNT, langsung aja caw ke kerjaan nih, gas lur. Aduh, tali sepatuku copot nih, gas lur. Aduh, kita ikat dulu, supaya safety ya. Cuaca panas enggak, tapi mendung enggak. Jadi apa? Gerah ya gas lur. Oke gas lur, tutup lagi helmnya. Kita tutup helm. Oke, ini starternya udah oke ya, tadi udah gue ganti akinya. Jadi penyebabnya kemarin tuh starter nggak nyala atau nggak kuat kayaknya sih dari akinya, jadi harus gue ganti akinya. Ini udah gua ganti. Jadi biasanya emang kalau starter nggak kuat tuh kita harus cek dulu ya bagian aki. Kalau aki udah kuat, starter nggak nyala juga, berarti penyebabnya bukan aki ya. Bisa dari bending, terus bisa dari dinamo starter, atau bisa juga arang starternya bisa jadi ini. Eh gas lur, waduh kondisi udah kuning ya, kamera kita udah kuning gas lur. Kita harus lebih cek lagi ya gas lur kameranya.
depan kita ada mobil Ashiq Akikah, bersih, enak, syar'i, tepat waktu, mantap. Masih beroperasi ya guys, lur, untuk yang mau akikah bisa langsung aja itu ke Instagramnya Ashiq Akikah. Stikernya nih guys, lur. Wow, anak klub dari truk-truk ya. Wah, wow, keren. Banyak banget hampir di belakangnya itu stiker semua guys, lur. Seperti biasa Gaslur, gue melalui jalan Cipulir. Ini padat merayap ya Gaslur. Dan pasar Cipulir pun masih belum buka. Ini banyak yang berdagang di pinggir jalan atau berniaga nih Gaslur, di pinggir jalan. Karena posisi pasar atau ITC-nya tutup ya. Banyak yang ada bawa mobil, bawa motor. Nah ini bahkan motor udah kayak jemuran lah Gaslur ya kan. Banyak di sini yang berniaga atau berjualan di sepanjang jalan Cipulir ya, Ciledug Raya. Sebelum pasar Cipulir dari arah Ciledug Raya guys lur. Dan kita pantau langsung ITC Cipulirnya gimana nih guys lur ya kan. Terpantau masih tutup ya, pasar Jaya Cipulir tutup dan ITC Cipulirnya juga tutup guys lur. Dan ada apa kayak pemberitahuan gitu sih ya Gaslur tentang ITC Cipulir ini buat Gaslur-Gaslur yang mau belanja nanti. Nah ini diberitahukan nih Gaslur, nih ya ada ininya ya, tanggal 4 Juni ya Gaslur 2020 Gaslur. Jadi buat kalian-kalian yang mau ke ITC Cipulir ya, tanggal 4 Juni itu udah tertera ya, buka kembali tanggal 4 Juni ya benar, 4 Juni apa 4 Mei? Ya 4 Juni 2020 ya guys lor. Intinya sih bulan depan tanggal 4 ya guys lor. Sampai lupa hari sendiri gue guys lor. Iya. Coba kita cek dulu ya kamera gue sendiri masih nyala apa enggak nih. Aduh, posisi masih nyala ya guys lor, masih kedip-kedip. Karena baterainya udah mau lobet nih guys lur. Kalau lobet itu baterai kamera gue itu berwarna merah guys lur. Ini masih berwarna ungu dan kalau penuh itu biasanya berwarna biru. Jadi kita harus kontrol ya guys lur, karena ini masih bisa dikatakan manual ya guys lur. Ya maklum lah guys lur, masih merintis ya. Intinya kita niat dulu ya kan, kalau udah niat insya Allah bisa kita jalanin dan kita lalui. Yoi,
buat gasur-gasur yang keluar dari rumah, walaupun pakai masker tetap helmnya dipakai gasur, karena safety itu lebih baik dan lebih penting gasur. Kalau pakai masker doang, kalau nggak pakai helm, wah, terhindar dari corona tapi tidak terhindar dari maut gasur. Karena maut kita nggak ada yang tahu ya gasur, maksudnya bisa kejadian kecelakaannya atau gimana kan di jalan. Intinya sih kita safety aja tentang menggunakan helm, bukan karena takut bapak polisi yang bertugas, tapi kita takut karena ya keselamatan diri kita sendiri ya gasur gitu. Jadi ya kan. Khususkan untuk Transjakarta dari arah Ciledug, tepatnya Puri Beta ya Gasur, dan naik jembatan atas itu di Adam Malik atau Universitas Budi Luhur, nah sampai menuju Tendean di Trans TV. Ini Gasur jalurnya di atas kita ya, flyover di atas flyover. Oke, masih merekam ya Gasur. Alhamdulillah baterainya awet juga ya. Kalau habis nanti gue beliin baterai Alkaline. Kalau nggak baterai ABC. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya ntar beli dulu, ngecas dulu kek. Lampu merah nih Gasur. Oke. Gasur, di bagian sana sudah lampu merah, kita hijau Gasur. Oke. Tetap santuy. Oh my god. Cuaca kayak jadi adem terus terpanas, adem panas lagi Gasur. Wah, panas dingin bisa cuaca meriang kayak ini. Cuaca meriang gimana bro? Ya maksudnya panas dingin gitu kan. Jadi bikin kita arus nih Gasur. Arus banget ya kan. Waduh, ada es sari tebu murni. Wah mantep tuh. Enak kali ya kita minum itu. Gasur, di sini ada lagi. Kayaknya pengen deh. Coba yuk kita beli nih. Abang ini nih, mantap. Bang, satu.
es tebu nih guys lur. Kita cobain dulu ya. Esnya murni nih guys lur, langsung dari tebunya ya kan. Berapa mas? 5.000. Harganya 5.000 guys lur. Ini. Oke, makasih ya, makasih ya. Cobain dulu guys lur. Kita di depan aja guys lur, sambil minum es tebu dulu nih. Jadi ini dulu, ini mas-mas yang masuk di YouTube. Ini ya Bapau, Baim Paula. Oh. Ini dia yang dapat apa? Dapat apa ya waktu itu? Ya pokoknya kayak dikasih hadiah gitulah dari Bapau. Ini es tebunya guys, lur. Jadi abang ini dapat disamperin sama Kak Baim ya. Oke, karena abang ini tetap apa stay jualan ya, walau masa-masa pandemi gini guys lur. Dan lebaran juga dia nggak pulang tuh, tetap stay jualan. Kaya guys lur. Mantap. Murni. Tapi kita jangan buang sampah sembarangan nih guys lur. Kita buang sampahnya nanti di tong sampah. Oke, kita lanjut aja nih guys lur, jalan. Gua bawa nih, nanti kita cari tong sampah kan. Jadi pernah gue tonton ya, aduh jirit mati guys lur. Pernah gue tonton ya guys lur, ini punyanya Kak Baim kontennya. Wow, sari tebu. Di sari tebu ini dapat hadiah ya guys lur dari Kak Baim. Ini gue mau buang sampah, aduh awas jatuh guys lur. Gak ada tong sampah guys lur deket-deket ini ya kan. Abang tahu bulat, bukannya tong sampah. Kita lagi cari tong sampah ya. Ayo berangkat. Dipanggil kita gas lur ke situ katanya. Kita buang esnya aja boleh lah. Tapi kalau ininya nggak boleh ya kan. Kita taruh tas saya dulu deh. Ya kan lebih mantep nanti kita...